Bosku. Yes, sekarang ini hari yang spesial buat kita semua. Jadi kita cerita dari mana ya? Karena ini panjang nih awalnya nih. Awalnya itu kita ke Banten itu saya gara-gara ada acara di stasiun TV. Ada di YouTube, nanti kita tayangin di bawah nih. Kling. Kali ini saya Baim Wong sedang menuju ke sebuah daerah di pinggiran kota Jakarta. Kalian belajarnya sama Bapak Guru ini. Sekolahannya bagus gak nilainya? Alhamdulillah dia juara, no, piaranya ada. Wah, juara apa aja? Kemarin aku masuk sendiri untuk ibu. Terus kalau udah jadi polisi, terus punya uang yang cukup, mau ngapain? Bikin rumah. Bikin rumah? Buat siapa? Buat mama. Emang kenapa sekarang rumahnya? Rusak. Nah, sepanjang cerita itu, nah ada dua keluarga, namanya ada anak yang saya ingat sih, ada Wulan sama Sugiri. Gara-gara acara itu saya tergerak, karena dua ini tidak punya rumah. Nah, tergerak bikinin mereka rumah, beliin mereka rumah. Nah, tapi permasalahannya itu kita ini udah hampir berapa bulan ini? Akhir Oktober. Wow, saya udah janji, kalau mulut udah janji tuh kayaknya utang ya. Jadi makanya yang pernah, kenapa waktu itu kita pernah kesana kita nggak jadi. Nanti ada nih video juga, saya mau kasih lihat sama kalian videonya kita pertama kali kesana. Ternyata tanahnya itu tanah girik. Karena kan ini kalau misalnya kita beli kan nggak murah ya bosku ya, dan bikinnya juga nggak murah gitu loh. Dan awalnya juga ketika saya waktu itu masih, kita follower masih puluhan ribu. Kita mikirnya, wah konten bagus nih. Tapi gini loh bosku, kalau misalkan konten bagus kan kita takutnya satu jadi ini ya, ria gitu loh. Kita waktu itu dilema tuh sama editor semuanya, ini gimana nih. Ada sama juga teman saya waktu itu, Budi, kalau kita tayangin takutnya ini mana ya, tapi bagus kontennya. Nah kalau sekarang kenapa saya ngomong, alhamdulillah sekarang saya udah pas di titik 4 juta dan penghasilan juga lumayan. Terima kasih bosku, terima kasih banget ini rezeki buat istri saya juga ya, buat keluarga saya, buat semuanya di sini, buat bosku juga. Nah, saya memang mau bilang sama kalian terang-terangan, saya nggak takut lagi karena ini adalah dari kalian, bukan dari saya, dari kalian. Kalian yang membuat semua ini itu menjadi kenyataan. Nah, sekarang hari ini tanggal 5 April ini saya akan berangkat ke sana. Ini adalah journey kita. Kita akan beli tanahnya juga. Saya akan kumpulin karena waktu itu tanah giri kan. Sekarang saya bilang sama mereka, oke, gini aja deh. Kalian pastiin sama saya. Kalau emang ini harus tanah giri ya, ada kepala desa, ada keluarganya. Keluarga Wulan sama keluarga Sugiri, ada kepala sekolahnya, kumpul di situ. Saya cuma perantara aja. Kalian ini semua tanggung jawab kalian ya, untuk bisa keluarga Sugiri sama keluarga Wulan punya rumah. Nih tanggung jawab, dan kalian juga akan menjadi saksi. Kalau ada apa-apa sama tanahnya, kita hajar. Bosi mau tahu nggak awalannya kayak gimana? Kita ke sana, yang saya tadi bilang tuh, udahlah jalanin aja deh. Nah sekarang nih ya, ini tayangan pertama kali kita ke sana. Badanku masih bagus ya. Mata semua bagi. Sekarang coba lihat ke bawah. Oh ye. <yeah. laughs> Coba lihat dulu tayangan ini. Blum. Aku mau ngajak Paula ke Banten dulu. Waktu itu tuh pernah tersentil dengan kehidupan orang-orang di sana tuh, jadi pernah jadi guru di sana, terus habis itu ketemu dengan dua keluarga ini, dan memang keluarga tidak mampu banget. Jadi pas kita datang ke sana dia aja udah seneng banget. Nah ada kata-kata dia yang bilang, main lagi dong di sini katanya, jangan lupain kita ya. Nah sekarang nih kesempatan sekarang, sebelum sibuk nanti tuh Oktober kesana-sananya, mau ajak Paula sekalian. Dia nya mau tuh, itu ada di belakang.
Akhirnya kita udah nyampe perjalanan selama berapa lama nih? Tuh, sudah disambut sama anak-anak. Sini sayang. Sudah sekitar berapa lama ya tadi? 3 jam. Acet banget. Iya. Lihat tuh ikutin tuh. Siapa ini nih? Oh, ini siapa nih? Ayo, saya. Oh iya. Eh, Mak. 20 meter ya. Waktu itu harganya deh. Harganya udah dikasih tahu ya. Iya, iya. Nggak ada masalah apa-apa ya? Aman ya? Aman. Saya juga udah ada tukang saya datang sini bareng sama saya di depan. Boleh, kalau misalkan gitu kalau udah aman, nggak apa-apa. Boleh deh, saya lihat segede apa yuk. Lepasin. Ibu umur berapa? Apanya? Udah umur berapa? Anak saya. 70-an atau? 70-an. Iya. 70 berapa? 80-an ya. Masih kuat, masih hebat. Dari sini. Tembok. Sampai tembok sampai mana? Sampai mana? Ke mana mama? Kalau orang kamu gitu. No, sampai sini. No. Ini no. Sampai mana bodoh? Mana nih? Ini lu. Eh, menyon. Saya pendek aja mentok sama lagi. Ini tukang RT ini. Ini dia nanti yang bagus dia. Ini berarti batas itu doang. Jadi batasnya sampai mana? Situ tuh yang mana? Di situ ini nih. Yang no ujung katanya, Bang. Hah? Yang sebelah tadi ngunjuk sini. Sampai sini tuh enggak sampai 50 meter, Pak. Enggak tariknya ke mana ini? Berapa meter total? Enggak nyampe 50 meter. Enggak nyampe. Mana nih? 42 meter. Gimana ini? Ini ukurannya 10 sih. Itu ada meteran. Surat masih kakek. Satu bapak. Belum pribadi si neneknya. Tapi 8 meter mah gede banget, Bu. Beda 8 meter mah gede atau iya. Dua kamar. Gede banget. Emang enggak ada yang kosong lagi, Bu? Ya? Karena kosong enggak ada. Yang dua ada yang dua, itu ada yang dua. Sekarang di sini lagi ada pantun operasi ini saya mau oleh ya. Proyek apa? Oh, tahu. Kamu udah ngomong. Oh, gede. Oh, iya. Kamu ngomong ini berdua. Lah, panas banget. Sana. Jadi kita ada proyek sama orang sini. Ini juga sama Pak Mul. Sama lu juga, Pak Budi juga. Mendapat kecipratan palanya deh. Pak Mul tuh dari Jakarta langsung sini karena itu kontraktor terpercaya saya. Jadi misalkan bangun ini takutnya kan dimahalin kalau sama dia enggak. Dan bilang sama dia juga kalau emang ini proyek komersial. Dia bilang oke kan. Sekarang lagi berantem ini tanahnya. Tanahnya luasnya mana? No, yang itu no. Gak tahu luasnya berapa. Oke, berarti ini yang ngurusin tanahnya nanti saya pikir sama. Ada pegawai dari Selemo? Nanti saya percayain ibu aja ya. Oke, nanti itu saya percayain ibu. Terus bisa mulai kerja kapan? Kalau saya sih bisa bayar kapan aja. Kalau kita mah kalau misalnya Mas Bayu udah siap, ya langsung aja. Jadi gini, nanti ibu kasih rekening ke ibu. Jadi gini loh, saya percaya sama ibu ya. Saya percaya sama ibu, saya uang kasih ibu.
Nanti setelah ibu bilang oke udah bisa bangun, baru Pak Mul kesini. Oke, ya. Urus suratnya dulu. Iya, Mbak Ibu. Nanti paling sementara itu pembayaran kita buktinya. Mendingan suratnya dulu aja. Iya. Jadi suratnya dulu, tanda tangan ini yang berbayar. Iya. Jadi intinya nanti dibantuin sama ibu kepala sekolah ya, naik sertifikat tanah dan lain-lainnya nanti dibantuin. Setelah semua selesai baru dibangun sama Pak. Rumah Sugiri. Jangan terlalu dekat. Dateng lagi kan? Hei, gini. Oh, bisa gini? Bukan, sendol motor. Jatuh, segini mana? Apa kabar nih anaknya nih? Mau lihat rumahnya tuh? Lihat rumahnya tuh. Kesenangan. Oh. Gini. Lihat ya. Kalau masuk nunduknya, kenapa gak banyak? Bocor Dio, mana airnya? Kalau hujan ya, ini kalau hujan. Ini kalau hujan bayangin aja. Ibu, nanti saya pulang dulu nih, udah rame banget ya. Nanti dibangun sama Pak Mul tadi. Sekarang saya karena waktu sudah ini, saya pulang dulu ya. Gak apa-apa ya. Makasih ya, terima kasih. Makasih ya. Ini biar kalian bantu ya. Pak, pamitan. Pak, sini Pak. Pak, saya harus pamit sekarang. Nanti pokoknya setelah selesai itu, saya tinggal di mana diaturin sama kepala sekolah, sama bapak, ya, sama satu lagi keluarga atau sama keluarga yang lain buat dibuat. Nanti setelah selesai itu, langsung dibangun, ya. Jadi lokasi itu dibagi dua. Ya. Boleh tahu nggak nih bapak? Yang satunya siapa? Bulan, keluarganya Bulan. Oh, keluarga Bulan ya. Iya. Nanti insya Allah nanti pokoknya digedein nanti ya. Ya, pokoknya gitu. Mudah-mudahan bisa bantu. Ya. Terima kasih nih. Alhamdulillah. Ini juga nih. Kopi. Aduh. Hai. Lan, apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Silakan masuk. Tuh. Ini. Waduh, calon dia. Ini namanya Wulan. Saya kesini tuh mau main aja, Pak. Main terus juga. Kan waktu itu janji ya, mau datang lagi katanya. Kan bapak di sini juga belum rumah milik sendiri ya? Iya. Nah, udah berapa lama bapak di sini? Di sini udah 5 bulan ini. Ah, 5 bulan? Iya. Dulunya? Dulunya ya karena kita dari imbas gusuran yang di daerah Kosambi Barat. Jadi kita ke Tanjung Pasir, terus sekarang kemari.
kita belum netep, masih ini aja ditolong sama temen. Ini bos rajungan nih temen. Suatu saat bisa digusur juga ya? Iya. Iya, saya juga kan janji mau kesininya. Iya. Main lagi kesini. Terus tadi juga nanya sama bapak juga emang rumahnya gak netep ya? Iya, alhamdulillah masih mau silaturahmi. Udah hati mau berdetak-detik kan. Sepedanya mana? Ada di depan. Ada di depan. Main ini enggak? Iya. Tiap hari buat sekolah. Buat sekolah. Iya. Jadi gini, kita juga di sini. Oh, empat apa lu? Kita bantu keluarga sendiri dan kebetulan juga rumahnya tanah yang mau saya beli. Nah, saya mau bagi dua sama keluarganya ini. Saya mah walaupun segini yang penting gue udah alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini numpang ini Pak. Iya. Jadi pindah sekolah lagi kasihan sama zamannya udah numpang di mari apa-apa kata dia. Nanti juga nanti atas nama bapak ya. Nanti sama bapak. Ya. Dari Kosambi lari kena lagi, busur ke sana sini. Busur. Lari lagi bagaimana biar anak bisa sekolah? Saya tuh mikir saya. Karena kalau pindah lagi pasti ini pindah lagi. Iya, ini kan udah di depan mata. Makanya ibu kalau malam tuh mikirin ini bagaimana nih ya. Memang caranya. Setiap kita pindah di mana juga anak ngikutin kan. Cuma karena yang SMA ini kan udah SMA kan, jadi SMA kan jauh, jauh nganterin mana? Tiap hari. Di Tegalangus. Berapa lama dari sini? Satu jam. Naik apa? Ini di motor. Ya, satu jam naik motor? Iya. Ini belum pulang, soalnya dia ini jaga perpus, Pak, buat bantu-bantu supaya ringanin perbulanan gitu. Bu, saya jaga perpus biar ibu bulanannya ringan. Yang buat daftar aja 2 tahun kemarin baru saya bayar dari adik. Ya, saya dapat rezeki dari adik Mbak Ibu. Jadi saya bayar utang kata saya. Saya bayar-bayar adik. Udah alhamdulillah. Insya Allah sekarang lagi di ini lagi apa? Diatur semuanya untuk apa sertifikat terus sama bapak sendiri sama bapak ibu sendiri ya. Mudah-mudahan paringanan rezeki panjang. Amin, doain aja ya. Tuh doain ini nih. Tuh. Mudah-mudahan dibalas lebih banyak. Amin. Dia nanya mulu. Aduh, katanya Kak Baim katanya kamu kemari kapan? Sini dong, sini. Nanti pokoknya setelah semua selesai baru kita bangun ya, bangunnya juga saya maunya pokoknya supaya enak aja tinggal ya, dia punya rumah sendiri, sekolah jadi enak ya. Iya, saya habis maghrib saya pulang ya sebelum saya ini ngelap ya, saya jamah sama bapak ya. Iya, nggak apa-apa pulang cepet ya. Iya. Kita memang ada proyek sama kepala sekolah yang tadi SDN Muara ya kalau nggak salah ya. Dan tadi baru ke 2 keluarga ya. Satu keluarga sendiri, satu keluarga Wulan ya. Makanya tadi seneng banget mereka. Mudah-mudahan sih kalau seperti ini apa ya, mengingatkan sama diri sendiri sama orang lain juga sih ya. Terkadang takut dengan riba dan ria, tapi ya mudah-mudahan semua jadi pembelajaran lah. Nggak ada ke arah sana ya. Jadi mudah-mudahan bisa menolong mereka semua. Sekian, dan kita juga sekarang mau pulang, sudah malam. Dia lagi nungguin kita mau sholat juga, sholat maghrib. Doain ya, kita bisa membantu semua orang di... Bukan di Indonesia, di dunia. Amin. Oke deh, kamu mau ngomong apa tuh? Udah katanya, dah. Sama tanahnya bapak sama ibu jadi saksi ya. Iya. Kalau memang saya maunya kalau tanah ini buat atas nama bapak sama ibu ya, bukannya atas nama saya.